Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Paguyuban 9 jalur angkutan umum di Kota Batu memberikan apresiasi positif dengan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT di bidang transportasi karena mereka terdampak langsung dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Penyerahan bantuan langsung tunai akibat kenaikan harga BBM ini disambut gembira para sopir mikrolet, ojek pangkalan maupun ojek online karena mereka terdampak langsung dengan kenaikan harga BBM. Di Kota Batu sebanyak 291 sopir mikrolet mendapat bantuan langsung tunai untuk bidang transportasi dari pemerintah Kota Batu. Bantuan sebesar Rp600.000 ini sangat membantu bagi pemenuhan kebutuhan hidup maupun untuk operasional sehari-hari. Terlebih saat ini untuk jumlah penumpang yang masih menggunakan jasa angkutan umum jenis mikrolet sudah semakin menurun. Hal ini berdampak pada turunnya pendapatan para sopir. Dari 9 jalur angkutan umum di Kota Batu, untuk jurusan Batu Selekta masih terbantu dengan penumpang untuk kegiatan wisata petik apel, khususnya pada akhir pekan atau liburan sekolah. Menurut Ketua Paguyuban 9 Jalur Angkutan Umum di Kota Batu menjelaskan bersyukur dengan bantuan langsung tunai ini, karena akan sangat membantu meringankan beban para sopir angkutan umum di Batu, yang selama ini sangat terdampak akibat kenaikan BBM. Kita berterima kasih kepada pemerintah Kota Batu, juga terima kasih kepada Bapak Dinas Perhubungan dan stafnya, karena Batu sangat bagus sudah mendapatkan bantuan BBM sampai sekarang. Sudah berapa kali ini ada bantuan pengen? Ini sering kali, Pak. Sering dapat bantuan. Saat ini berapa bantuannya? Saat ini bantuannya 600 ribu, Pak. 600 ribu orang, ya. Untuk berapa? Anggotanya berapa sih dari 9 jalur ini? Kalau saya 9 jalur itu 291 yang dapat. 291 yang dapat? Ya. Pak, untuk kondisi para sopir gimana, Pak, untuk saat ini, Pak? Saat ini pengemudi sangat memprihatinkan, Pak. Mungkin lagi agak lancar, karena banyak pandemi, gempa-gempa banyak pengunjung wisatawan dengan Kembatu. Saya selaku Ketua Transportasi banyak terima kasih kepada Pemkot Batu juga Dinas Perhubungan Kota Batu. Iwan Nikmawan melaporkan.